Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ilham, dan di sini Ilham mau memberikan masukan kepada buku yang udah Ilham baca ini, dan kita juga akan unboxing dan mereview buku lagi. Ini dia bukunya. Ini bukunya yang kemarin tuh belum sempat Ilham baca. Ini dari buku ini sudah Ilham simpulkan. Ya, sebenarnya ini bukunya enggak saya Ilham baca dari awal sini sampai akhir sini ya. Soalnya ini kan semuanya tentang strategi bisnis gitu, guys. Ya, jadi cuma yang penting-pentingnya aja, inspirasinya gini, nah, analisis lengkap yang ini loh, guys. Lengkap ini inspirasi dan motivasi bisnis untuk anak muda ini Ilham udah baca. Kisah sukses anak muda dalam mengelola bisnis udah Ilham baca juga. Yang lengkap membahas prospek, hambatan, strategi, analisis, dan perkiraan modal ini belum, gak begitu Ilham baca. Soalnya masih ini kan untuk masa depannya Ilham, jadi Ilham akan baca lagi. Yang pasti buku ini pasti Ilham pakai. Soalnya 99 bisnis, semua bisnis ada di sini, walaupun ada yang ketinggalan zaman, jadi ya nggak apa-apa ya. Kita langsung aja kita ke sini bukunya. Ini tebel ini guys. Ini kertasnya yang ini kayak yang biasa. Ini yang HPS, ini yang mahal. Yang HPS pasti yang berat. Yang ini berat ini. Pilih yang mana dulu ini guys. Setiap orang berhak sukses. Oke. Yang ini harus dibaca. Soalnya seru. Kalau nggak dibaca ya mubazir gitu. Kita buang-buang uang beli barang kayak ginian. Kalau dibaca ya kita review dan ya teh kita buka dulu ininya, plastiknya dari atas, tusuk dikit, setarik sebenarnya takutnya robek juga sih, takut robek kalau nggak dicoba ya nggak tahu kan, jadi ya kita coba. Udah ini Ilham udah baca semuanya, yang cuma yang kalau Ilham butuh banget pasti sih Ilham baca. Hampir setiap hari Ilham baca buku, tapi ya kadang sih kalau ada jadwalnya juga, kalau nggak ada jadwalnya kalau yomut juang. Nah, kita tusuk gini set. Oke, okay. Ya, minta izin ya buat ini pembuatnya Rio Saputra dan Roni Dewan Yara Putra. Ini dia tampilan depannya guys, tampil mengkilap-ngilap nggak sih? Ya, ini tampilan mengkilap-ngilap gini guys. Nah, bagus ini. Setiap orang berhak sukses. Jangan malu jadi yang biasa-biasa saja. Jangan mau jadi yang biasa-biasa saja. Jadilah yang luar biasa. Gitu ya. Jangan mau jadi orang muda rata-rata. Anda mesti selangkah di depan dan buku ini adalah panduannya. Memiliki segera ini Ipo Santoso, pakar otak kanan dan penulis mega best seller 7 Ajaran Rezeki. Ini judul buku juga kali. Nih, bonus 9 bisnis menguntungkan untuk mahasiswa. Bonus guys. Kayak warning. Ini tampilan dari sini ini seperti ini. Setiap orang berhasil sukses, ini penciptanya, ini penerbitnya. Iya enggak sih? Tampilan dari atasnya kayak gini. Ini tadi kena pisau guys, agak penyok-penyok dikit ini. Tampilan dari kanan, tampilan dari bawah, tampilan dari belakangnya guys. Oke, guys ini guys. Nah, ini ada keset-keset ini. Soalnya ini guys, mengkilap-mengkilap gitu. Nah, ini benar. Rasa-rasa sukses. Ini penerbit berarti. Ini satu toko tapi beda penerbit guys. Ini dia tampilannya, ada ini agak lonjok-lonjok gitu kan, kelihatan gak sih kamera? Oke, kita sekian aja, ini udah ada ini ya guys ya, jadi kita gak boleh review semuanya, kita sekian aja, sekilas, set gitu, nah, gini. Oke, sekian aja, bagus, semoga ini bagus juga sih, harganya cuma, ini pas harga murah atau di flash atau di diskon apa gimana gitu sih, bagus intinya guys. Oke, sekian video dari saya. Oke, ini kita Ilham kasih nilai dulu. Ini dari 1 sampai 10 dapatnya 9 guys. Bagus banget guys. Nah,
ini bekas tapi bagus. Ini kan cuma kotor-kotor dikit, nggak apa-apa lah. Ini loh, oh, ini set, no, ada yang ada itu, ada stabilonya dah. Pasti yang beli, yang pertama kali beli buku ini orangnya udah dipelajari, jadi ada stabilonya. Jadi kita punya rahasianya, guys. Gila, guys, itu cuma buat bercanda doang. Sekian video dari saya, jangan lupa untuk like-nya, guys. Like, oke, okay. Like dulu, like, terus subscribe-nya, guys. Di sini. Subscribe, itu loncengnya juga dipencet. Di-share juga ya, guys, di teman-temannya. Barangkali teman-temannya butuh referensi untuk mau membeli buku ini, bisa suruh nonton di channel Yuda Ilham Review. Dan ya, dan pastikan udah subscribe karena video-video terbaru akan datang di channel ini segera. Sekian video saya dan sampai jumpa.